Halo guys, balik lagi di Rider Spot bersama gue Gus Ali dan langsung kita sambut. Ada saya lagi, bosan muncul kan terus, lo? Muncul terus nih anak. Bosan mulu sama gue. Jadi kali ini kita bakal bahas jaket-jaket riding lagi nih. Setelah sekian lama akhirnya kita bakal bahas jaket lagi. Jaket, betul. Nah kali ini kita bakal bahas merek apa? Komin. Komin. Komin atau Komina, suka-suka nah, anda. Ini pokoknya yang terbaru di tahun 2022 ini ya? Iya, yang ada di Rider Spot, line up-nya banyak. Makanya ini bakal lengkap banget kita bahas, bakal kita cobain juga. Nah, mumpung masih ada nih size-nya, jadi mampir aja ke Rider Spot, ada di Kelapa Gading dan ada juga di Gandaria. Oke, mari kita bahas sampai tuntas. Oke guys. Jadi kita langsung akan membahas jaket pertama, yaitu ini namanya apa, San? Tangan lu mana, Li? Oh, tangan gua ada. Kegedean jaket ini. Ini namanya JK142. Ini kebanyakan orang pakai untuk touring ya, karena bisa kalian lihat ini modelnya banyak kantong buat naruh-naruh barang-barang kalian, jadi lebih mudah untuk digapai. Oke. Dan ini sudah ada protektornya mulai dari bahu, siku, dan dada. Belakang juga ada ya. Dan ini banyak selerekannya karena biar kalian adjust badan kalian, nah sesuai sama badan kalian. Nah ini kebetulan Ali ini kegedean makanya ya, ini double XL yang dipakai sama dia. Jadi mungkin disesuaikan saja sama ukuran kalian. Dan biasanya orang-orang rata-rata pakai Komin ini naik satu size. Oh naik satu size? Betul. Jadi kalau misalnya biasa pakai M, pakai L. Betul. Bisa pakai L, pakai XL. Kalau penasaran langsung mampir aja buat fitting. Betul. Harganya berapa, San? Harganya 3,5 juta. Pilihan warna ada black red sama black grey. Mantap. Oke guys, selanjutnya di jaket kedua kita ada jaket yang bernama JK156 ini, yang dipakai warnanya black grey. Black grey, nah yes, ini biasanya peruntukannya buat apa nih? Buat touring? Touring bisa, buat harian bisa. Protektornya ada di bahu, siku, belakang, balik sama nih. Dada. Oke. Oke. Nah terus sama di sini ada velcro-nya buat ngejust kalian di bagian lengan agar protektor tidak terlalu longgar. Sini ada. Nah, bisa taruh SIM, barang-barang, kartu gitu-gitulah. SIM card? Bukan, maksudnya SIM kartu gitu. Oh, loh. Boleh. SIM card ngapain, Li? SIM card kenapa tuh? Oke. Okay. Jadi kalian mau transfer data di jaket ini. Jadi jaket ini nggak full mesh ya. Ini ada bagian mesh-nya, ada bagian bukan mesh-nya. Harganya berapa ini? Harganya di 3,4 juta. Pilihan warnanya ada yang ini black grey sama satu lagi black. Black. Oke, okay, yang terakhir adalah jaket JK146. Nah, ini cocok banget buat kalian yang budgetnya 2 jutaan. Ini karena ini 2 jutaan. Harganya 2,4 juta, tapi kalian bisa dapetin merek Komin. Mantap. Bahannya apa nih? Ada campuran mesh, sama polisternya juga ada. Jadi ini ada sini. Oke. Okay. Ini ada pelindungnya tetap ya, ada pelindung kalau Komin sini, sini. Lalu di dada juga ada dan di belakang juga dapat. Ini kalian kalau pinggangnya kecil bisa di straighting lagi, bisa dikecilin. Oke. Okay. Nah, dalamnya seperti ini. Ini casnya bisa dibuka juga. Bisa dibuka. Nih, tuh, casnya tuh. Tuh. Oke. Okay. Berapa nih harganya? Harganya 2,4 juta. Dari awal dibilang, ini rekomendasi untuk budget 2 jutaan. Mantap. Warnanya juga macam-macam. Warna apa aja? Yang dipakai Gus Ali ini warnanya hitam merah. Hmm? Ada juga hitam-hitam, ininya garisnya hitam. Satu lagi black neon. Black neon. Ya. Oke, okay, mantap. Okay, sip. Oke guys, jadi itu sedikit pembahasan tentang jaket Komin. Betul. Bersama Sony dan Gus Ali. Jadi itu aja dari kita. Kalau misalnya ada kekurangan silahkan komen aja. Kalau penasaran sama jaket yang mau nyobain langsung, kalian bisa langsung datang ke store yang ada di Jakarta Selatan dan Jakarta Utara. Mantap. Rider Spot 1 dan Rider Spot South. Mantap. Nah, kalau misalnya kalian mau lihat yang lainnya, cek aja di deskripsi. Itu di marketplace kita sudah ada semuanya di situ. Dan kalau mau lihat gambar-gambarnya yang lengkap ada juga di Instagram. Jangan lupa juga untuk mampir ke TikTok kita karena ada konten-konten lucu juga. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ke Rider Spot. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye. Bye.